Ini setelah ini kemana-mana pakai ini lah mas. Jadi iya. Dari baru pasti kan? Iya. Dari baru. Belum di-repaint mas, ini masih... Belum di-repaint? Belum, belum. Iya. Luar biasa. Karena ini punya nilai yang lebih untuk saya, karena ini peninggalan dan kesayangan Romo lah gitu. Jadi... Dan saudara inilah mobil yang sekarang akan jadi... Ini belum digunakan ya? Ah, belum, belum. Belum. Udah di-service tapi? Sudah di-service? Sudah. Ini saya tahu nih, Corolla DX tahun 82, 83? 83 ya. 83, oke. Okay. Ya. Dan ini dari baru? Belum ya. Pernah dicat ulang. Seperti inilah kondisinya. Iya. Tapi masih hidup ya? Masih. Masih hidup ya? Masih. Nanti kita coba kemana. Bahkan ini kemarin baru saya bawa dari Jakarta mas sebenarnya. Luar biasa. Karena kemarin di jalan? Tidak mas. Karena di Jakarta memang kita berai di Jakarta. Ya? Ya. Kita servis kemarin di Jakarta, terus baru kita bawa kembali ke Solo ini. Kalau ini? Ini mobil sehari-hari Romo juga mas. Mobil sehari-hari Romo. Betul. Tapi nanti akan digunakan sehari-hari untuk di Solo misalnya keliling pakai ini? Iya. Yeah. Ya, plat nomor diganti nanti ya. Iya. AD10MN. Ya mungkin seperti itu mas. Nah, dulu Mangkunegara, kalau masih ada nanti dicek. Iya. Oke, saya disupiri oleh Kanjeng Gusti Mangkunegara 10. Iya. Wow, rapi sekali. Masih rapi ya. Wangi sekali saudara. Oh iya, ada plakatnya. Dari Romo dulu di sini. Oke.